hari ini tuh kita memberikan pelatihan secara general. Sebenarnya kopi itu apa? Kopi Indonesia tuh posisinya di dunia seperti apa? Udah gitu kita lanjut ke pelatihan penyajian manual brew gitu ya. Ada tiga teknik yang saya ajarkan hari ini adalah yang pertama V60, yang kedua siphon, yang ketiga itu Turkish atau hybrid coffee. Kalau V60 itu kayak yang memang basic lah ya untuk manual brew gitu ya. Dan itu cukup populer untuk bisa teman-teman di sini bawa nanti ketika pulang ke daerahnya. Yang kedua tuh siphon, itu teknik yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Memang peralatannya hampir kayak laboratorium gitu ya. Tapi itu menarik banget, agak berbeda dengan V60. Dan yang ketiga adalah saya coba mengajarkan hybrid atau Turkish coffee. Itu tradisional manual brew ya, tapi merupakan teknik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi cukup terangkat namanya karena udah ada world championship-nya. Nah, kalau Turkish atau hybrid coffee kemudian bisa jadi punya world championship gitu ya, kenapa kopi tubruk kita nggak gitu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman bisa bikin perlombaan kopi tubruk.